Kita ada Aina, kita ada Darwina, Akila, Akila Husna bukan baru je tadi ke? Kita ada Shiranya, Nur Ayuni, Tiha. Ramai nama-nama barulah Miss tak pernah tengok sebelum ni. Adakah awak semua ni pernah berjumpa saya? Or this is your first time jumpa Miss? Hai Hana, Herana. Pernah? Belum? Belum? Mestilah pernah. First time. Wah. So ada a new year and also yang memang dah join dengan MC Plus. Ni saya lah, awak mestilah. Sudah saya ikut kenal awak. First time masuk. Yang mana first time masuk ni you all dapat tahu pasal ilmu free daripada mana eh? Daripada kawan-kawan. Hi Catherine. Daripada Instagram. Instagram MC Plus. Lagi. Lah, lama tak jumpa me. Awak tak jumpa saya. Dari kawan. Yang mana daripada kawan-kawan tu cakap ke kawan awak. Terima kasih. Dapat belajar free malam ni. Dari grup Telegram me. Terbaik. Okay. So, hari ni adalah first day our ilmu free session. Betul? Ini adalah hari yang pertama untuk seminar ilmu free. Yes. So, I'm so excited. Jadinya ada banyak lagi hari-hari yang mendatang untuk ilmu free punya seminar kan. So tolong jangan lepaskan peluang, pergi share sebanyak yang mungkin kepada kawan-kawan you. Biar kawan-kawan you pun dapat juga ilmu macam you. Boleh? Baru dah jadi lagi meriah lah. Kelas kita pun meriah. Okay. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera to all. I know, this is Form 4, Form 5 student. Tapi I rasa ada juga Form 5 yang masuk ni. I tampak nama-nama Form 5 kat sini juga. Okay. Kepada Form 4 dan juga Form 5 student yang join kelas kita, seminar kita untuk hari ni, which is ilmu free. Okay. So, Alhamdulillah, diberi peluang untuk buat seminar ilmu free ni. So, actually our normal class kita tak sempat untuk menghabiskan semuanya syllabus untuk Form 4. So, I ambil peluang dan kesempatan ini untuk buat the questions yang mana kita tak sempat habis. Siapa yang mana baru join, jangan risau. Dia tak ada pun orang kata soalan yang I nak buat hari ni ada kena dengan kelas I yang sebelum ni. Tidak. Miss menggunakan soalan yang baru. Okay, so apa yang Miss akan buat hari ni? Dah tengok nota? Ada print nota. I harap student-student print nota sebab sangat penting. Kalau ikutkan nota I ni untuk student-student subscribe je tau. Tanya kawan-kawan awak yang dah subscribe ni. Tetapi sebabkan sebenarnya ilmu free ni I bagi a full notes untuk topik bab 7, bab 8 dan juga bab 9 syllabus form 4. Okay. Dan nota yang awak akan guna ni, kita akan gunakan untuk dua session kelas Miss. So kelas Miss iaitu hari ni is our first session. Dan Khamis depan kita ada satu lagi session. So dua-dua session kita akan pakai nota ni. Sebab nota ni soalan agak panjang, tidak cukup untuk satu session saja. Okay. So untuk session hari ni, I akan completekan dengan awak latihan. So ini adalah bab 7 eh. Format akaun perdana untuk rugi dan PKK. Okay. Lepas tu, yang awak tengok kat sini susun nilai apa semua ni, ini adalah bab 8. Bab 8 adalah berkaitan dengan pelarasan. Apa pelarasan yang awak dah belajar dekat bab 8? Cuba listkan sikit dekat Miss. Miss nak tengok tahap mana awak ingat. Awak dah belajar dekat MC Plus ke, awak dah belajar dekat sekolah ke. Apakah pelarasan yang awak dah belajar? Miss, bab 8 saya lama tak belajar. Nasib baik you masuk kelas malam ni. Kita ada susut nilai aset bukan semasa. Okay, siapa yang kata tak faham dan apa semua tu, biarkan benda yang dah berlalu. Awak fokus je apa yang awak nak belajar hari ni, okay? Awak just buka minda, jangan blok-blok. Terima apa yang saya nak ajar hari ni, okay? Yang kedua kita ada hutang lapuk. Kita ada lagi hutang lapuk terpulih. Semua dekat nota ni awak. Yang pertama kita ada susut nilai, perasaan yang pertama. Lepas tu kita ada hutang lapuk. Kita ada hutang lapuk terpulih. Kita ada peruntukan hutang ragu. Kita ada hasil dan belanja. Kita ada pelarasan alat tulis.
kita ada modal dan ambilan punya pelarasan. Kita ada berkaitan dengan pinjaman dan juga faedah atas pinjaman. Okay, tapi untuk hari ini, tidaklah Miss untuk ajar satu persatu. Tapi Miss akan terus pergi kepada, sebab you all akan ada final exam tu. Buka sekolah nanti you all akan ada final exam. Yang mana yang masih lagi belum final exam. Yeah, so hari ini I akan lebih fokus kepada macam mana untuk nak jawab soalan yang bernilai 25 markah yang dalam exam nanti dia adalah soalan wajib. Wajib awak, bukan pilihan. Wajib. Dan markah dia adalah 25 markah. So apa yang Miss sebutkan tadi, yang sebelasan saya dah sebut tadi dan juga bab 9, pembetulan kesilapan yang tidak ketara, kita akan konkludkan semuanya dalam maklumat tambahan. So untuk hari ini, Miss akan buat maklumat tambahan sahaja. Session yang kedua, hari Khamis depan malam Khamis depan. I tak ingat berapa hari bulan, 16 hari bulan kot Khamis depan. I akan komplitkan macam mana nak sediakan akaun perdana untung rugi dan juga PKK. Akaun perdana untung rugi dan PKK. Akaun perdana untung rugi iaitu APUR dan juga PKK tidak boleh dibuat. 15 sen, thank you. Tidak boleh dibuat jika maklumat tambahan ini tidak disediakan. Tidak diperbetulkan. Awak tak buat pelarasan. Pelarasan dekat mana? Dekat maklumat tambahan. Page 10. Okay, so step dia untuk awak nak buat soalan 25 markah ni, yang pertama dia dah bagi awak imbangan duga. Dekat muka 9 ni awak nampak imbangan duga, nampak ke tak nampak? Nampak imbangan duga? Tengok kertas awak. Nampak imbangan duga? Nampak, dia ada debit dan kredit. Imbangan duga ni apa? Semua ni dalam ni kita ada aset, kita ada liability, equity, hasil, belanja, belian, jualan. Semua dalam ni, inilah nilai dia, inilah jumlah dia, inilah baki dia. Tapi bila kita siap je imbangan duga, tiba-tiba kita jumpa beberapa benda yang salah, yang terlupa rekod, yang terkurang rekod, yang terdouble rekod. Banyaklah benda-benda dia. So jadinya kita ni sebagai apa? Sebagai seorang accountant yang diamanahkan untuk betulkan dia. Ni salah ni, salah ni, salah ni, salah ni, salah ni. Tolong betulkan, 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 betulkan. So apa yang awak nampak dekat maklumat tambahan ni, dia inform dekat kita ada benda yang salah-salah-salah, tolong betulkan. Tolong buat pembetulan. Dalam bahasa akaun kita panggil pembetulan, dalam bahasa akaun kita panggil pelarasan. Faham? So itu yang kita nak buat. Pelarasan tu yang mana? Yang tadi tu. Nilai, hutang lapor terpulih. HR, Miss tak adalah ajar detail, tapi sambil kita buat salah, Miss akan revise. Faham? Kalau Miss ajar detail, memang tak habis kelas kita hari ni. Boleh? Boleh, okay. Very good. So untuk yang ni kita buat hari ni ini kita buat hari Khamis depan. Tahu, Khamis depan. So pastikan Khamis depan you kena join. Kalau tak, nanti jawapan awak separuh jalan. I kunci you, I lock you. Khamis depan you kena date dengan I, you kena masuk kelas I. Okay, boleh dapat full answer. Alright, okay. Wow, congratulations Natasha. Miss, result account saya 100 untuk perasaan akhir tahun. Hebatlah awak. Hebat sangat ni. Kekal kan? Wah, congratulations. Semua orang boleh. Kalau Natasha boleh, you all pun boleh. Natasha pun makan chicken chop, you all pun makan chicken chop. So kalau Natasha boleh, awak pun boleh. Bestnya nak juga fokus betul-betul hari ni, okay? Okay, let's go everyone. Okay, so kita akan berbetulan. So, siapa yang tak print, kalau you boleh sempat print, tak apalah, you all print dulu muka surat 9 dan 10. 9 dan 10 tu penting untuk you nak contek. Siapa tak print, pergi print sekarang juga. Okay, 9 dan 10 yang penting. Surat 9 dan 10, you kena buat contek. Okay, lepas tu keluarkan pen biru atau merah. Tak nak hitam. Selain pada hitam lah. Selain pada hitam, selain pada pensel. Okay, pink boleh. Hijau pun boleh. Purple pun boleh. Sekali korang lah. First time masuk tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Tak apa. Kita belajar lah ni. Tak tahu kita belajar. Ya. Ada biru je. Biru boleh lah. Tapi jangan hitam. Kenapa? Sebab hitam dah sama dengan ink kertas.
Kita nak warna yang expose, warna yang terang. Okay? Okay, are you ready? Ready. Tak apa, biarkan berlalu. Jangan down. Kenapa? Misa tak tahu apa-apa bahasa account. Hey, awak ingat semua orang belajar terus tahu ke? Semua orang tak tahu. Sebab tak tahulah kita kena belajar. Sebab tu you ada malam ni. Tahu? Dah. Jangan fikir-fikir benda tak tahu. Jangan fikir-fikir. Fokus je apa yang nak ajar ni, okay? Alright, okay. So, mula-mula. Okay, standard eh. Kalau maklumat tambahan, benda yang pertama sekali, apa yang I nak you buat lah, boleh tak you all buat timeline dulu? Sebab kalau you tak buat timeline, you tak nampak apa yang benda, apa tarikh yang you kena buat daripada bila hingga bila. Okay. So, sekarang ni kalau you tengok, soalan yang bagi kat sini, tarikh dia adalah 30 Jun 2021. So, maksudnya, accounts yang awak tengah buat sekarang ni adalah tarikh yang berakhir, buat tangan dekat atas. Buat dekat atas mengenaga. Tarikh pada 30/6/2021 dan dia akan bermula pada bila? Lepas bulan Jun, bulan apa? Julai. So dia akan bermula pada 1 Julai tahun 2020. You boleh ambil kat sini pun nampak. 1 Julai 2020. So maksudnya apa benda? Segala benda yang kita tengah buat, yang kita sedang fokus sekarang ni adalah tarikh start daripada 1 Julai 2020 hingga 30/6/2021. So anything yang selain daripada tarikh ni tidak boleh direkodkan. Faham? Tidak boleh direkodkan. Kita hanya fokus yang ini sahaja. Ya, betul. Pandai. Okay. Pastikan semua orang dah get ready eh. Kat kereta semua kat depan. I tak nak bangun-bangun tau. Semua orang stay dengan I sampai habis. Okay? Okay, good. Okay. So, kat sini dia akan bagi mengenuga. So, you akan nampak belah debit dan belah kredit. Dan you nampak dekat sini, total dia sama. Tapi jangan tertipu. Miss, kalau sama imbang menduga, maksudnya imbang menduga ni betul lah. Miss, tak ada yang salah lah. Haa, tak semestinya. Tak semestinya kalau jumlah dia betul, maksudnya tak ada benda yang salah. Ada. Sebab tu kenapa dia bagi tahu semua ni. Dia dah benda-benda yang salah. Okay? Okay. So, soalan pertama. Okay, semua orang pergi buka muka 10. Nanti you akan jumpa benda ni tau. Banyak kali you akan jumpa benda ni. Okay, yang pertama, standard dia akan cerita pasal inventory akhir. Okay. Apa maksud inventory akhir kawan-kawan? Inventory stand for barang niaga ataupun stock. Very good, Visha. Okay, dia berkaitan dengan stock ataupun barang niaga. Barang niaga yang macam mana? Awak kalau business, kalau awak beli 100 unit hari tu, hari first day tu, adakah hari tu dia akan habis semua 100 unit barang? Boleh jadi. Boleh jadi. Kalau kedai you viral kan, orang beratur panjang kan. Setengah jam dia buka kedai, habis. Tapi ada juga yang tak boleh nak habis semua. So, barang yang awak tidak habis dijual, dalam bahasa accounts, kita panggil inventory akhir. Dengar? Inventory akhir adalah barang niaga yang tidak habis dijual pada tahun ini. Boleh? Tapi kalau dia kata inventory awal, maksudnya adalah barang niaga yang tidak habis dijual pada tahun lepas. Tak habis jual tahun lepas, dia bawa pergi tahun ni. So bila dia bawa pergi tahun ni, nama dia inventory awal. Faham? Tapi kalau barang-barang yang tahun ni tak habis jual, nama dia adalah inventory akhir. Miss, kalau tahun tu dia baru start niaga, logik dia. Kalau dia baru start niaga, ada ke barang kau lepas? Tak ada. Maksudnya inventory awal ada ke tak ada? Memang tak ada lah inventory awalnya. Faham? Sebab this is the first year dia baru start buat business. Okay? Alright, so you dah faham perkataan apa? Inventory. So bila dia adalah inventory akhir, dia adalah barang yang baru ke barang yang lama? Yang lama. Kan? So you rasa kalau barang yang lama, selalu orang jual murah ke mahal? Murah. Maka you akan ambil nilai yang paling rendah. Sebab tu you kena faham apa itu inventory akhir. Barang yang tidak habis jual. Barang baru ke barang lama? Barang lama. Selalu kalau barang lama, orang akan ambil harga yang jual harga mahal ke harga murah. Harga murah. Maka you ambil harga murah. So sekarang ni kita ada dua jenis produk.
produk A dan produk B. Okay. Untuk produk A, kita ada harga RM10,345 dan harga pasaran RM12,450. So you all nak ambil yang mana untuk produk A? RM10,345. Okay, boleh? Very good. Barang yang kedua, produk B. Mana yang murah? RM3,457,3260. Boleh kan? Maka, nilai inventory akhir awak adalah berapa? Tolong tambahkan. RM10,345 tambah RM3,260. Dapat RM13,605. Thank you. Untuk yang ni, kenapa 10345 macam Miss kata tadi lah, ambil nilai yang paling rendah. Ah, fokus, ambil nilai yang paling rendah sebab dia adalah barang yang tidak habis jual, barang lama yang tak habis jual. Kita nak jual nanti, kita akan jual dengan harga yang murah. Okay, so yang ini tak ada apa-apa, awak just kita dapatkan nilai saja sebab nanti later kita akan masuk dekat dalam apur dan kita akan masuk dalam PK. So this one tak payah buat apa-apa lagi. Soalan satu standard pasal inventory akhir. Okay, so for this one tak perlu buat apa-apa lagi. Okay, jelas? Boleh? So ingat saya cakap apa? Inventory akhir ambil nilai paling rendah. Dah cukup. Cukup. Jangan lirik-lirik. Jangan banyak-banyak fikir. Itu je saya minta you fikir. Ambil paling rendah. Okay, settle. Okay, ada apa-apa soalan? Untuk nombor satu, kenapa kena campur mix? Sebab sekarang ni awak ada dua produk. Awak jual produk A, awak jual produk B. So produk A berapa nilai tak habis jual? Ni. Produk B berapa nilai tak habis jual? Ni. So berapakah total barang yang awak tak habis jual? Ini dan ini. Ah, dari inventory akhir. Faham? Ah, macam kita buat bisnes, kita jual satu produk, kita jual banyak produk. So kalau ada 10 produk, 10 produk itu kena pilih harga yang murah. Ah, so jumlah dia bagi untuk apa? Jumlah dia nanti. Kita nak masuk dekat akaun perdagangan terunggang PK. Tapi sekarang saya tak buat lagi. Hari Khamis pastikan masuk kelas saya. Saya akan ajar macam mana letak kemul ni. Okay? Okay, settle. Yang ni tak ada apa-apa. Just nak ambil nilai saja. Kita just nak tahu nilai sahaja nanti untuk nak masukkan dekat dua tempat ni. Okay. Sudah? Okay. Dah? Okay, settle nombor satu. Kita pergi nombor dua. Okay, let's go. Okay, nombor dua. Dia kata apa? Okay, ready? Bil elektrik bulan Jun berjumlah RM189 masih lagi belum dijelaskan. Okay, bagi Miss keyword. Apa keywords yang you nampak? Bil elektrik, thank you. Lagi? Jun. Lagi? Belum dijelaskan ataupun belum dibayar. Ini berkaitan dengan perasaan apa? Kita ada susun nilai, kita ada PHR, hutang lapor terpulih, hasil belanja. Ini pasal apa? Pasal belanja. Ini adalah pelarasan hutang lapuk. Tak ada pun tulis hutang lapuk. Macam mana tahu hutang lapuk? Bila dia cerita pasal belanja, bila dia cerita pasal hasil, itulah pelarasan hasil belanja. Okay? So, sekarang ni dia kata bulan Jun. Dia kata bulan apa? Bulan Jun. Sekarang ni kita buat untuk bulan berapa hingga bulan berapa? Bulan 7 hingga bulan Jun. So bulan Jun patutnya kena include ke tak kena include? Okay. Sekarang awak buat sampai bulan berapa? Sampai bulan Jun. So everything daripada bulan Julai 2020 hingga bulan Jun 2021 mesti kena So kalau benda yang tak record, kena record. Sekarang I nak you fikir logik. Benda tak bayar lagi. Dia kata belum dijelaskan. Data tu tentu dia tak bayar lagi. Okay? Bila dia tak bayar lagi, awak rasa dia dah record belum dekat dalam ni? Logik. Belum. Contoh. You dapat duit belanja. You ni jenis yang sangat-sangat particular buat duit. Every day, you balik sekolah, you akan tulis. Hari ni dapat duit belanja RM5. Hari ni makan curry puff. Hari ni makan pokok deko RM3. So, ada baki lagi RM2. You jenis yang sangat particular. Kan? You akan tulis bila you dah belanja, betul? Tapi kalau katalah hari tu, you baru fikir. Hari nak makan nasi lemak lah.
you baru fikir, you ada tulis belum dekat you punya buku yang you dah beli nasi lemak? Belum. Sama dengan Kifia ni. Dia belum bayar. Bila dia belum bayar, awak rasa dah record belum? Belum. Tapi yang di Elefit tadi tu untuk bulan berapa? Bulan Jun. So, bila dia bulan Jun, perlu record ke tak perlu record? Perlu record. Faham? Jadinya, nilai Jun dekat sini ni, 189 ni, kita kena record dia. Maka, 189 ni awak kena tambahkan dekat mana? Ini belanja pasal apa? Sewa ke? Pasal insurans ke? Bukan. Dia pasal apa? A big electric. Okay. Tapi saya pun tak tahu dia pakai nama apa. Cuba kita cari-cari dekat email dulu. Dia pakai nama apa? Mungkin pakai utility. Mungkin pakai kadar barang. Saya pun tak tahu. So kita tengok apa yang dia pakai. Okay? So you all pergi kat imbangan juga cari perkataan yang ada kena-kena dengan big electric. Okay, cari. Tak ada pun. Oh, ada. Dia pakai apa? Utility. So, utility yang 1368 ni tidak lagi termasuk yang bulan Jun. So, apa yang patut you buat? You kena tambahkan dia. So, you all tambahkan dia. Tak apa. Miss, tak bayar tambah eh? Yelah. Yelah, kena tambah lah. Kenapa kena tambah? Sebab sekarang awak tengah buat account sampai bulan Jun. Lantaklah dah bayar. Kau belum bayar tak apa. Tambah je. Sebab apa? Sebab kita nak tahu berapakah belanja yang sepatutnya untuk setahun. Start dari Julai sampai Jun. Berapa total kadar bayaran yang sepatut kita kena bayar? Ha, kita nak tahu benda tu. Bayar tak bayar letak tepi. Faham? Tapi kalau, miss, kalau terlebih bayar macam mana? Terlebih bayar, kena tolak. Kenapa kena tolak? Sebab kita nak kira sampai Jun. Tapi kalau dia bayar sampai Julai tahun depan, tak bolehlah include. Sebab tu kenapa I suruh you buat timeline supaya you tahu kita hanya record untuk tempoh ini sahaja. Faham? Okay, good. Okay. Tapi, utility belum bayar tu tak? Ya, sahabat. Okay, kejap eh. Utility tu apa? Utility tu bil elektrik, bil air, bil internet, bil pembentungan, utility lah tu. Ataupun nama lain dia kadar bayaran. Okay. Perasan kena miss. Ya, perasan. Okay. Okay, so awak dah tambah kat sini kan? Macam mana kalau tiba-tiba tahun depan awak terlupa? Masa saya ni sampai bulan Jun. Tiba-tiba sampai bulan Julai awak terlupa. Kita tak bayar lagi lah. Bil elektrik bulan Jun. Macam mana kalau tiba-tiba terlupa? Cana. Nanti kan orang TMB potong bil elektrik awak. Kita pun tak adalah buat tak tahu. Kita akan buat satu. Sebut. Semua orang sebut. Sebut. Reminder. Sebut. Reminder sebagai ingatan. So nanti bila masuk bulan depan kita akan nampak, oh, bulan Jun hari tu tak bayar lagi. Faham? So you akan buat satu reminder. So apa nama reminder dia? You all tak bayar lagi kan? So you akan wujudkan satu perkataan. Nama dia adalah utility belum bayar. Sebagai satu reminder, so nanti bila masuk bulan Julai, you, hari tu tak bayar lagi lah. Bukan I saja-saja tambah macam ni, betul I tinggalkan. Tidak. You akan buat satu reminder. Okay? Yang I tengah buat sekarang ni adalah berkaitan dengan perasan hasil belanja. Okay? So, untuk perasan hasil belanja, kita dapat. Kita ada belanja perbayar, hasil belum terpoleh, belanja belum bayar, hasil terima. Siapa yang lupa, fokus kejap. Fokus kejap. Tengok apa yang cakap sekarang ni. Okay. Sekarang ni, ini adalah perasaan belanja dengan hasil. Kita ada belanja, kita ada hasil. Kita akan ada dua situasi. Situasi pertama, situasi mungkin kita akan bayar dengan bayar ataupun kita terima hasil terlebih-lebih. Buku surat 6. Okay. Situasi yang kedua, kita ada something yang berkaitan dengan belanja ataupun hasil yang mungkin terkurang. Maksudnya, belanja yang awak tak bayar lagi. Hasil yang awak tak terima lagi. Itu situasi dia. So, tak perlu hafal pun. Ada sesiapa suruh you hafal ke? Tak ada. Kalau masa kelas saya tak pernah suruh you hafal pun. Saya minta you faham je.
So macam nak faham, awak tengok situasi tu. Situasi ni pasal apa? Macam tadi bila cik, pasal apa? Pasal awak tak bayar ke awak terlebih-lebih bayar? Awak tak bayar, maka dia jatuh kategori apa? Belanja belum bayar. Tapi kalau terlebih bayar, contoh kita buat akaun sampai bulan Jun, tapi awak pergi bayar sampai bulan Julai 2001. So itulah situasi awak terlebih. Bila terlebih, nama dia jadi apa? Belanja prabayar. Faham? Ah, nama ni memanglah you kena ingat. Tapi nak tahu mana satu prabayar ke? Miss, saya confused. Tak payah confuse. Awak kan boleh faham cerita. Oh, terlebih bayar ke terkurang bayar? You boleh faham. Daripada pembacaan ayat tu, you tahu. You bayar lebih ke you bayar kurang? Ah, so, you kena pandai recognize lah cerita-cerita tu cakap pasal apa. Kalau dia belum bayar, awak jadi dia belanja belum bayar. Macam tadi, utility belum bayar. Kalau terlebih bayar, you panggil belanja prabayar. Okay? Hasil pula sama. Ada benda yang awak terima terlebih-lebih. Patut terima sampai bulan Jun, tapi awak terima sampai bulan Julai, Ogos, September. Awak terima terlebih-lebih. Nama tu adalah hasil belum terperoleh. Faham? Perkataan dia apa? Hasil belum terperoleh. Tapi kalau awak terima, tak terima lagi. Patut terima sampai bulan Jun, tapi awak terima sampai bulan lima je. Bulan Jun tak terima lagi. Maka nama dia hasil belum terima. Faham? Empat jawab. Belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Daripada perkataan tu pun, you ungkapkan perkataan tu pun, you dah faham benda apa. Okay. Kenapa saya terangkan benda ni? You kena ingat, untuk empat-empat ni, belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh, dia akan jadi antara dua. Asset or liability. Okay. So sekarang ni, yang tadi cerita pasal utility. Belum bayar. Belum bayar, adakah dia asset ataupun liability? Liability. Nak ingat simple je awak. Awak sekarang tak bayar lagi. Tahun depan kena bayar tak? Kena. Bagus ke tak bagus? Alamak, duit keluar, kena bayar. Habislah duit macam ni. Tak bagus. Bila tak bagus, kita jadikan sebagai liability. Bila liability letak belah mana? Debit ke kredit? Ingat balik konsep ablik. Ingat balik konsep ablik. Liability is a credit. Maka you pun masuklah di belah kredit. 189. Nampak? Kita tak kacau pun amount yang bawah ni. Sini I tambah 189. Sini pun I tambah 189. Kenapa I buat benda ni dekat imbangan juga? Tahu tak kenapa? Nanti kalau you just conteng-conteng dekat sini, bila awak nak sediakan aku dan PKK, habis semua lupa. So better you just conteng ke imbangan duga. Nanti bila you nak sediakan akaun perniagaan untuk rugi dan PKK, awak just refer imbangan duga ni saja. Tak payah conteng dekat sini. Nanti habis sepas-sepas, serabut-serabut, lepas tu banyak item tinggal. Dah satu masalah. Betul. So jadi ni you buat lebih kemas. Okay? So inilah you punya perasaan. Awak akan pergi kat Unity, tambahkan dia sebab you belum bayar, dia terkurang, pergi tambah. Lepas tu you pergi wujudkan perkataan utility belum bayar sebagai satu reminder supaya bulan depan awak ingat, oh tak bayar lagi. Dan you letak dia belah kredit sebab dia adalah satu liability. Okay, jelas? Boleh? Okay, settle. Itu nombor satu. Kalau terlebih terbalikkan. Terlebih, awak kena tolak. Lepas tu kalau terlebih kita tak panggil belum bayar, kita panggil prabayar. So you akan wujudkan perkataan utility prabayar. Dan prabayar adalah aset. Bila aset, you akan letak belah debit. Dah cukup. Macam tu je. Ha. Kenapa dia aset? Sebab apa? Sekarang dah bayar. Akan datang kena bayar tak? Oh, tak bayar. Jimat. Bagus tak jimat? Bagus. Bila bagus, aset ke liability? Aset. Utility tu apa, miss? Baru masuk utility tu, bil elektrik, bil air, bil internet. Kita panggil utility lah. Ni yang soalan nombor 2 tadi yang kita buat tu, dia cerita pasal bil elektrik. So maka kita letak dekat utility. Jangan pula ni pasal bil elektrik, orang pergi letak dekat bahagian sewa, gaji ke, janganlah. Letaklah yang kena mengena dengan apa yang kita tengah buat sekarang. Pandai kan? Jangan letak tempat lain. Tahu, letak dengan tempat yang kena mengena dengan cerita kita. Okay, boleh Miss teruskan nombor 3 you all? Can proceed with number 3. Oh, cepatnya masuk.
Boleh. Dalam aku tak payah letak kemis. Nanti I tak nak buat apa, I tak nak buat PKK hari ni. Hari ni I nak betulkan saja. Ah, okay. Utility tu apa lawak? Utility tu kan belanja. Belanja. Belanja dekat mana? Belanja dekat aku. Hasil belanja dekat aku. Asset liability kita milik dekat PKK. Okay, hari ni I nak betulkan saja. Khamis depan baru kita completekan aku dengan PKK, okay? Jangan fikir masuk mana tak payah lagi, tak payah lagi. Kita belajar pasal betulkan dulu. Alright, okay. Now, kita pergi nombor tiga korang. Okay, ready? Ready, okay, let's go. Okay, baca. Semua orang baca. Semua baca. Sebahagian premis disewakan RM800 sebulan mulai 1 Januari 2021. Sebahagian premis disewakan. Maksudnya disewakan tu kita sewa dekat orang ke orang sewa dekat kita? Kita ya ke? Kita ada premis tak? Premis tu bangunan. Bangunan kita. Bangunan tu kita duduk. Tapi daripada bangunan kita tu, sebahagian bangunan kita tidak digunakan. Tak buat apa-apa. Tak tahu nak buat apa. So, kita bagi orang sewa. Faham? Ha, baca soalan betul-betul bagi faham, okay? Kita bagi orang sewa. Bila kita bagi orang sewa, jadinya apa? Kita terima. So, sewa ni akan jadi sebagai hak hasil. Okay. Dan dia start bagi sewa bila you all? Bila you all? 1 Januari. Ha, ini soalan dia bagi soalan kita. Soalan nombor 2. Soalan dengan, kita ada 2 soalan. Soalan direct dengan soalan indirect. Soalan direct dia terus bagi tahu dapat amount. Berapa? 189. Ini soalan direct. Soalan nombor 3 ni, soalan bukan direct. Indirect. Kita tahu benda dia nak. Benda soalan dia nak. Kita kena cari sendiri. Macam mana? Fahamkan betul-betul. Betul penting buat latihan banyak supaya you jumpa soalan sama dia nanti. Okay. Setiap bulan, kita bagi orang sewa. Dan orang kena bagi kita sewa berapa? Berapa? RM800 untuk sebulan. Okay. Kita start bagi sewa start bulan berapa? Januari. Okay, okay, Januari. Dan kita punya account tutup sampai bulan berapa? Sekarang you tengah buat account. Account kita tutup sampai bulan berapa? You all tadi, you all dah buat tangan dekat atas. Jun. Pandai. You all tutup sampai bulan Jun tahun 2021. Okay, dengar eh. Bila soalan indirect, dia tak cakap apa-apa. Bayar ke, tak bayar ke, terlebih ke. I pun tak tahu nak apa. Tak apa tadi nak. So, selalulah buat checking. Semua orang sebut checking. Checking. Check, check. Pergi check. Okay, so you nak kena check apa? Cuba check berapakah nilai yang sepatutnya sewa you patut dapat. Okay, so you sewakan pada Januari dan account pada bulan Jun. Berapa bulan? Berapa bulan? 6 bulan. Okay, so kita pergi buat checking, okay? Okay, berapakah sewa yang sepatutnya kita terima? 6 bulan. Setiap bulan sewa adalah sebanyak RM800. Jadi setiap bulan sewa kita, jadinya berapakah sewa kita patut dapat? RM4,800. Very good. So ini adalah sewa yang sepatutnya you dapat. Okay? Faham? Setakat ni faham? Apa dia? RM4,800 sewa yang sepatutnya you dapat. Now. Now. Pergi check. Berapa sewa yang kita dah terima? Macam mana nak tahu berapa yang kita dah terima? Macam I bagi you tahu tadi. I cakap apa? Apa yang ada kat imbangan duga ni adalah benda yang you dah bayar dan benda yang you dah terima. Faham? So sekarang kita cerita pasal apa? Sewa. Okay. Pergi tengok dekat imbangan duga.
Cari perkataan sewa. Cari. Cari perkataan sewa. Cari. Ada. Ada. Berapa? 6,400. 6,400 ni apa? Sewa yang awak dah terima. Okey. Sewa sepatutnya berapa? 4,800. Aha. Sewa awak terima berapa? 6,400. Aha. So, apa conclusion yang you boleh buat dekat Miss ni? Apa conclusion you boleh buat dekat I? Sepatutnya 4,800 tapi you terima sampai 6,400. Ha. Kita terlebih terima lah awak. Betul tak? Awak terlebih terima. Berapa yang terlebih tu? Betul tak? Betul tak? 1,600. Okey, 1,600. Sewa. Tapi tak bolehlah tulis perkataan sewa terlebih terima. Kita kan ada bahasa spesifik. Ah, terlebih ada dua. Prabayar ke belum boleh? Sabar. Fikir sekejap. Fikir. Relax. Tarik nafas. Fikir sekejap. Sewa ni pasal hasil ke pasal belanja? Awak terima. Sewa yang awak terima. Dia adalah hasil. Kalau hasil yang awak terima terlebih-lebih, nama dia apa? Sewa belum terperoleh. Sebab itulah janganlah cakap confuse. Kan? Kita kan ada ni, kita kan boleh fikir kalau prabayar untuk belanja. I faham. Prabayar maksudnya terlebih-lebih. Belum terperoleh pun maksud terlebih-lebih. Tapi prabayar ni alat untuk belanja. Kalau hasil, kita tak panggil prabayar. Kita panggil belum terperoleh. Maka sebabkan ini adalah hasil, jadi nama dia adalah sewa belum terperoleh. So, 1,600 ni sewa belum terperoleh. Faham? Ha, kalau awak rasa macam confused, panik, cuma ni. Relax, tarik nafas. Okay. Ni belanja ke hasil ni? Hasil. Lebih ke kurang ni? Lebih. Oh, belum terperoleh. Relax. Okay, fikir macam tu. Ada satu lagi nota dekat buku surat apa ni? 5 kan? 5 ke 6 tadi. Faham? Okay, so sekarang ni kita akan buat adjustment yang nilai 1,600 ni. Okay. Dan hari ni, I ni maksudnya checking. Dia ada cakap tak dekat awak tadi, dia terlebih bayar ke, terlebih terima ke? Okay. Apa beza prabayar terperoleh? Tadi I baru sebut. Ha, cubit kan? Prabayar tu untuk belanja. Belum terperoleh tu untuk hasil. Faham? Ha. I ulang lagi sekali. Prabayar untuk belanja. Belum terperoleh untuk hasil. I dah sediakan nota dekat awak. Dekat muka surat 6. Ini something yang terlebih. Ini lebih. Faham? Tapi bila belanja yang lebih, nama dia belanja prabayar. Kalau hasil yang terlebih, nama dia hasil belum terboleh. Ni. Okay? Okay. Now. Ini kita panggil sebagai checking eh. Now kita akan buat adjustment 1,600. Okay. 1,600 ni dekat sewa, dia adalah situasi terlebih ke terkurang? Terlebih. Kalau kita guna akal logik kita, bila benda tu terlebih-lebih-lebih, you patut tolak atau you patut tambah? Itu logik jawab. Kalau benda lebih, patut tolak atau tambah? Tolak kan? Sebab apa? Sebab kita hanya rekod sampai bulan Jun. Tapi dia bayar sampai lebih-lebih. Ha, mana boleh? Kita nak sampai Jun je. So, you pergi dekat sewa, you tolaklah situ 1,600. Nanti you dapat balik tak 4,800 tu? Dapat. Sebab nilai 4,800 tu yang kita nak. Sebab kita hanya nak rekod sampai bulan Jun sahaja. Faham? Okay. Tapi kan macam mana kalau tiba-tiba kita terlupa yang 1,600 ni kita dah bayar. You all kena buat apa? Sebut ramai-ramai. Reminder. Ha, padai. Nanti
takut nanti kan bulan depan you pergi bayar lagi. Seronok. Eh, silap. Nanti bulan depan nanti you pergi minta lagi. Ha, tak pasal kena marah orang tu. Eh, elok-elok. Kita dah bayar minta lagi sewa. Ha, kena marah. Okay, kita buat reminder. So, you apa buat reminder? Tu dia kat situ. Nama dia apa? Ha, sewa belum terperoleh. Oh, so kita pun nampak lah. Oh, dia orang dah bayar kita sewa lah. Jangan minta lagi. Ah, macam tu. Again. So, you pun masuk. Tapi, nak masuk belah debit ke belah kredit ni? Relax, relax. Fikir kejap. Sekarang dah terima sewa. Nanti akan datang terima. Akan datang terima. Oh, tak terima dah. Bagus ke tak bagus? Awak tak terima dah duit. Bagus, bagus ke tak bagus? Tak bagus lah, tak dapat duit dah tahun depan. Bulan depan. Bila tak bagus, jadi liability, jadi asset. Liability. Bila liability, dia debit ke kredit? Ingat balik konsep ableh. Kredit. Liability, kredit. Maka, you pun masuklah dekat belah kredit. 1,600 teman yang kita terlebih terima. Siapa tak ingat basic? Macam mana ni? Dah untuk tahun ni? Basic simple je. Aset, belian, belanja. Ab. Dah ready? Okay. Liability, equity pemilik, hasil, jualan. Leh je. Sebut. Leh je. Belah rare. Okay. Gosip belanja perbayakan. Betul. Awak tidak bayar terlebih. Jadinya, liability belah kredit. Sebab tu tadi, I taruh dia belah rare. Nampak? So, sini I tolak 1,600. Sini I tambah 1,600. So, okay lah. Tak ada apa-apa perbayakan. 1,600 tolak 1,600 jadi kosong. So, sini kosong, sini kosong. Okay. Sebab tu, I suka you buat kat imbangan Google. So, you nampak, oh, I bukan buat satu benda, I buat dua benda. Tak adalah nanti PKK awak tak seimbang lah, tak cukup lah, apalah. Sebab tu, penting bagi imbangan Google, you nampak apa you buat. Kan, daripada you conteng kat sini, you tak tahu benda. Ya, macam tu kan, you conteng macam ni je. Lepas tu, nanti bila nak buat apa, dah lupa. Kasi pasal apa ni? Oh, sudah. Kan? Alright? Okay, selesai, faham? So kalau prestasi belanja just ingat dia terlebih tu kurang. Kalau terlebih tolong tolak. Kalau tu kurang tolong tambah. Lepas tu buat reminder. Reminder ada 4. Prabayar, belanja prabayar, hasil belum terpulih, hasil belum terima, belanja belum bayar. Ada 4 benda. Nak tahu mana satu, baca soalan. Fahamkan soalan tu cakap pasal apa. Dia terlebih dia tu kurang. Belanja ni kita ada prabayar, belum bayar. Hasil ni kita ada belum terima, belum terpulih. Dua-dua kita ada situasi terlebih terkurang. Okay? Baru saya faham. Bagus. Okay, nak kita pergi nombor 4. Okay, let's go everyone. Kalau nak tanya detail, nanti next year subscribe MC Plus. I kalau nak saya belajar detail, orang tak perasan saya ajar student-student normal class dua bulan. Dua bulan lah ambil masa untuk perasan. Tanya kawan-kawan awak. Tu tak sempat tu nak cover semua ni. I ajar sangat detail. Okay. Macam ni memang I tak nak buat detail lah. Okay. Sebab kita nak buat soalan full. Alright. Okay. Let's go. Encik Din. Seorang pelanggan telah meninggal dunia. Innalillah. Dan hutangnya berjumlah 160 dihapuskan sebagai hutang lapor. Kawan-kawan. Ini cerita pasal apa? Pelarasan apa, kita ada serilai, kita ada hutang lapor, kita ada hutang lapor terpulih, kita ada PHR, kita ada hasil belanja. Ini pasal apa ni? Hutang lapor. Apa maksud hutang lapor? Ha, kawan-kawan? Cepat kawan-kawan kita tanya hutang lapor tu apa, Miss? Ha, jawab. Jawab. Hutang lapor tu apa? Bila kita berniaga, kita ada pelanggan. Betul. Bila kita jual barang dekat pelanggan, kita ada pelanggan yang terus bagi kita duit, kita ada pelanggan yang tak bagi duit, dia hutang.
Pelanggan yang hutang dengan kita ni, nama dia ABT. Account belum terima. Okay. Dan dalam ramai-ramai pelanggan yang hutang kita tu, iaitu ABT ni lah. Dalam ramai-ramai ni, ada seorang ni tak boleh bayar. Dia tak boleh bayar, tak adalah kita cakap, oh kalau tak boleh bayar je, kita pengen hutang lapor ke? Tidak. Dia ada empat situasi. Situasi yang pertama, kalau dia tak boleh bayar disebabkan dia meninggal dunia. Yang kedua, dia MIA, missing in action, lari pergi Thailand, hilang. Yang ketiga, dia move list. Kuning betul muka saya. Dia move list. Tak ada duit dah. Bankrupt. Nak bayar macam mana? Okay. Dan yang keempat, dia tidak waras. Kenapa kuning ni? Sebab bila warna dia berubah, muka dia berubah. Nampak? Okay. Jangan pelik. Tiba-tiba kenapa ni? Okay. So, disebabkan empat benda ni, kita terpaksa akur dan redor lah, tak boleh bayar macam mana. Kan, pelanggan tak boleh bayar, dah meninggal. Macam mana dah meninggal? Oh, nak pergi kat kubur dia minta duit hutang. Ni tak nak. Kalau berani, awak pergi lah. Saya tak nak. Saya takut. Okay? So, disebabkan empat benda ni, terpaksa kita akur, terpaksa kita redor. Jadi, kita terpaksa jadikan dia sebagai hutang lapor. Nanti dia bangkit, Miss. Miss lari dulu. Okay? Okay. So, I bagi you fikir logik punya. Minta lah ke anak-anak dia. Itu dia hutang lapuk terpulih. Dia ada kesinambungan. Ada. Okay. Dia tak boleh bayar kan? Katalah awak ada 10 orang ABT. Seorang tak boleh bayar. So, adakah awak nak biarkan still nama dia in list? Dalam list name awak? Tak nak. Sebab dia tak nak bayar. So, apa kita nak letak lagi nama dia kat situ? Betul? Maka bila berkaitan hutang lapor, apa yang you patut buat lah, you pergi dekat ABT, you pergi tolakkan dia. Sebab apa? Dia tak boleh bayar. Faham? Lepas tu nanti orang tanya, kenapa you suka-suka hati tolak ke ABT? You kena tulis lah perkataan tu, iaitu hutang lapor. Kenapa kena tulis hutang lapor? Supaya kita nampak kita ada satu kos tambahan yang mana perniagaan terpaksa menanggung sebabkan ABT tersebut tidak boleh bayar hutang kita. Faham? Maka, dua benda yang kena buat. Yang pertama, you pergi dekat ABT, you pergi tolak. Kenapa pergi tolak? Sebab dia tak boleh bayar. Yang kedua, you akan wujudkan perkataan hutang lapuk ni supaya kita nampak, patutlah ABT tolak, ada hutang lapuk. Wujudkan. Kalau dekat imbangan duga awak, tak ada perkataan hutang lapor. Tapi kalau dekat imbangan duga awak, memang dah ada perkataan hutang lapor, awak just tambahkan saja. Kenapa? Sebab hari tu dah ada hutang lapor. Ni bila masuk hujung tahun, ada lagi orang tak boleh bayar. So hutang lapor awak bertambah-tambah. Faham? Imbangan duga siapa jawab? Benda tak ada, wujudkan. Kalau benda dah ada, adjust je. Tambah ke tolak ke adjust. Kan macam ABT memang dah ada. Sebab tu ISO tolak. Sebab dia memang dah ada. Tapi hutang lapor ni bergantung pada soalan. Kalau dah ada, pergi tambahkan saja. Kalau benda tu tak ada, kalau dekat imbangan duga tak ada bukan hutang lapor, awak tolong wujudkan dia. Faham? Okay, now jom. Berapa nilai dia? 160. Okay, pergi imbangan duga. Mula-mula, you all akan pergi dekat perkataan ABT. Ada dua kan? Kita ada ABT, AB. Simple jawab. ABT kan aset. Aset dekat debit. Ini ABT. ABB kan liability. Bila liability, dia dekat credit. So, ABT yang ni. Okay. So, pergi dekat ABT. Tolak situ 160. Menunjukkan nilai ABT semakin berkurang. Kenapa berkurang? Tak boleh bayar, dia dah meninggal. Okay? Okay. Cukup ke macam ni saja? Tergantung. Tak bagus. Nanti tak cantik kan? So orang tanya, kenapa tu 160 ni? Oh, ada hutang lapuk lah. Okay, you all pun pergi dekat soalan imbangan duga, cari. Ada ke tak ada perkataan hutang lapuk? Ada. Kalau ada, perlu tak Miss tulis lagi hutang lapuk?
tak payah tambahkan aja. Saya pergi dekat hutan lapuk, 600 ni yang dulu punya. Maksudnya dulu dah ada dah orang tak bayar. Ni ada lagi. Aduh. So jadinya you just tambahkan saja. Maka total hutang lapuk untuk tahun itu adalah 760, bukan 600. Itulah kita panggil sebagai pembetulan. Faham? Itu dia ingat 600 je hutang. Ada tambah lagi satu, orang tak boleh bayar 160 hutang tu. So tambahkan dia. So ini adalah nilai hutang lapuk yang sebenar. Jelas? Itulah maksudnya pelarasan. You buat pembetulan. Ha, okay? Faham? Jelas? I guna bahasa yang paling mudah sekali untuk you faham. Okay? Alright, good. Lagi 10 minit awak, masa kita laju betul. Okay, jom kita pergi seterusnya. Let's go. Bawah. Okay, dia kata apa itu? Puan Daisy. Puan Daisy tu pemilik eh. Okay. Macam mana itu? Dekat atas sudah bagitahu. Puan Daisy menjalankan. Ah, Daisy tu pemilik. Okay. Puan Daisy telah mengambil barang niaga untuk tujuan promosi. Okay, apa keyword dia kat situ korang? Pemilik ni dia pergi ambil barang niaga tapi untuk tujuan promosi. Keyword adalah barang niaga. Thank you so much. Barang niaga is a keyword. Lagi? Promosi. Dia katakan sini pemilik eh. Puan Daisy adalah pemilik. Pemilik mengambil barang niaga. Boleh tak Miss panggil dia sebagai ambilan? Boleh ke tak boleh? Kalau ambilan ni, dia pasal apa? Kita ambil sesuatu dari perniagaan untuk tujuan peribadi. Sekarang ni, dia ambil barang niaga untuk tujuan peribadi ke? Tak. Bukan. Dia guna untuk promosi. Promosi ni untuk perniagaan. Contoh, macam lah. Awak buka satu Guardian. You ambil satu foundation, letak sebagai tester. Ah, tester tu awak guna untuk peribadi ke untuk perniagaan? Ah, macam tu lah kurang. Ha, so ini tak boleh panggil ambilan sebab dia bukan guna peribadi, dia guna untuk perniagaan. Boleh? Okay, now kita fikir tau. Okay. Bila dia ambil barang niaga, dalam bahasa ekon barang niaga kita tukar kepada perkataan apa? Ah, kalau inventory, barang yang tak habis dijual. Okay? Inventory, barang yang tak habis jual. Tapi kalau barang niaga, belian. Semua orang sebut. Barang niaga tukar kepada perkataan belian. Ah, kena tahu. Siapa yang tak tahu, kena tahu. Okay? Barang niaga tukar kepada belian. Okay? Okay. Kita fikir logik tau. Okay. Bila kita ambil barang niaga ni jadi makin banyak ke makin sikit? Ah, fikir logik je. Makin sikit. So bila makin sikit, kita kena tolak ke kita kena tambah? Tolak lah jadi ambil kan? Logik. Okay. Promosi. Kos promosi. Belanja promosi makin banyak ke makin sikit? Hari tu kita dah spend lah duit untuk promotion. Kita pergi spend lagi. Makin banyak. So dekat promosi, you kena buat apa? Makin banyak. Kena tambah ke kena tolak? Tambah. Ha, logik. Logik. Okay? Okay, jom. So, you pergi dekat perkataan belian, you pergi dekat perkataan promosi. Promosi, you pergi tambah. Dekat belian, you pergi tolak. Amount dia, RM500. Okay, pergi imbang juga. Okay? Belian kita beli apa? Belian tu belian lah. Dia belanja, belanja. Okay? Okay, pergi dekat belian. Belian adalah belah debitnya ab. Belah debit eh? Okay. Pergi dekat belian. Belian jadi semakin kurang sebab dia mengambil. Maka dekat sini, you akan tolakkan RM500. Tolak. Kenapa jadi belian tu miss? Kalau dia kata stock, itu inventory. Ha, kalau dia kata barang niaga belian, kita tak ada account barang niaga. Ha, dia macam ni lah. Check. Kita ada tak perkataan check? Tak ada. Bila nampak check, itu kan perkataan apa? Bank. Faham? Kenapa bukan ambilan miss?
Ambil, kenapa kau ambil kan? Sebab dia ambil bukan untuk tujuan peribadi. Dia ambil untuk promosi. Promosi tu bukan sebabkan diri dia. Dia promosi untuk perniagaan. So tak boleh panggil ambil. Okay. Bukan beli yang bertambah kemis. Okay. Saya buat matematik dengan awak. Awak ada 10 barang niaga. Awak ambil 2. Barang niaga awak makin banyak makin sikit. Awak ada 10 barang niaga. Awak ambil 2 barang niaga. Barang niaga awak tinggal berapa? Tinggal 8. Makin banyak makin sikit. Makin sikit. Bila makin sikit kena tambah, kena tolak. Kena tolak. Faham? Boleh? Okay, so tolakkan dia. Saya pergi dekat belian, tolakkan 500. Okay. Jadi belian kemis. Ya, belian. Barang niaga tu belian awak. Ingat macam ni jawab. Lepas ni kalau nampak perkataan barang niaga, belian lah dia. Boleh? Kalau macam check. Check orang fikir apa? Bank. Ha. Okay? Okay. Okay, lepas tu promosi. Ada promosi ke tak ada promosi dekat sini? Tak ada. Kalau tak ada, saya cakap apa ke awak? Kalau tak ada, nak buat apa? Takkan tak nak buat apa-apa? Kita pun wujudkanlah item tersebut. So, selit je mana-mana awak. Miss, miss, letak kat mana? Miss, letak yang mana awak janji kat imbangan luka. Ha, selit je. So, tak boleh pakai pen selain daripada pen hitam. Supaya you nampak. Okay? So, you pun wujudkanlah perkataan promosi. And promosi adalah kategori belain belanja. So, bila belanja, belah debit ke belah kredit, kawan-kawan? Belah debit. B. So, you masukkan dekat belah debit, nilai dia adalah 500. Okay? Boleh? Ha. Dekat belian, I tolakkan 500 sebab semakin sikit dan promosi I pergi wujud. Selesai. Itu cara dia. Okay. Dah. Dah eh? Okay. Boleh I teruskan lagi? Boleh. Okay, jom. Seterusnya, bawah ni, pasal kadar susut. Okay. Kadar susut nilai adalah seperti yang berikut. Ingat, untuk senilai kita ada 3 kaedah. Kita ada kaedah pertama, kedua dan ketiga. Okay. Nak tahu yang pertama, dua atau tiga, tengok terms. Dia kata kat sini, kenderaan adalah 20% setahun atas kos. Bila dia kata atas kos, kena tolak SMT ke tak payah tolak SMT? Tak perlu tolak SMT. Nampak eh? Korang tengok sini. Dia kata atas kos. Ni keywords dia. So, kalau you tengok dekat nota I muka surat yang berapa? Keempat eh? Kuasa asal saya nak bagi muka surat lah. Ni yang pakai nota yang lain. Sebab dia baru up nota baru tadi kan? Okay, okay, okay. Sorry. Muka surat 4. 2, 3, 4, 4. Ha, ni. Kaedah atas kos. Kaedah atas kos. Formula dia apa nampak? Kos. Ambil peratus terus tolak kos. Tak ada tolak SMT. Tapi kalau kaedah kedua, perkataannya adalah bagi berkurangan ataupun perkataan nilai buku. Awak kena ambil kos, awak tolak dia dulu SMT. Baru darat dengan percentage. Faham? Kalau baki, kata baki. Bila baki awak ingat tolak. Bila tolak, kena tolak apa? Tolak dengan susut nilai terkumpul. Nilai stop tu apa? Nilai aset yang mana kita tak nak susutkan dia. Tak nak susut nilaikan dia. So kita kena keluarkan dia daripada pengiraan. Sebab tu kenapa kita kena tolak. Amin? ABS tu apa? Aset bukan semasa. Kenderaan, ungkapan, perabot, atau pejabat. Masa-masa dah tu. Okay. Okay. So terus eh. Kita akan ambil. Bila susun nilai ingat korang. Bila susun nilai dua benda yang awak kena buat. Yang pertama you all akan wujudkan perkataan susun nilai. Okay, macam ni korang. Korang ada aset. Bila korang ada aset. Aset korang tu korang kena susut nilai tender. So apa korang dah guna. Dah calar. Dah rosak. Dah usang. Dah tak cantik. So nanti kalau you all jual, takkan you all nak jual dengan harga yang sama you all beli. Korang dah pakai aset tu. So
nilai essay awak akan jadi semakin menurun, menurun, menurun. So, berapa nilai akan menurun? Ha, ni yang tengah buat ni lah. Yang awak tengah kira ni, awak nak kira. Tahun ni berapa banyak nilai awak akan menurun? Essay awak akan menurun. Ni awak kena buat. Dan you baru nak buat. Bila you baru nak buat, perkataan susut nilai memang tiada lah imbangan juga. Bila tiada, awak kena wujudkan perkataan tersebut. Sebab tu cara dia yang pertama, you akan wujudkan perkataan susut nilai. First step. The second one, you akan tambahkan nilai tersebut dekat susut nilai terkumpul. Susut nilai ialah untuk tahun ni punya nilai aset awak drop. Susut nilai terkumpul is a total. Daripada tarikh aset you beli dulu sehingga sekarang, berapa total aset awak dah drop. Sebab tu nama dia terkumpul, total. So, you kena tambahkan. Sebab SNP, SNP yang awak nampak dekat imbangan duga ni kan korang, apa ni, susut nilai terkumpul kenderaan. Susut nilai terkumpul lengkapan yang awak nampak ni, RM5,221,000, itu adalah SNP sehingga tahun lepas. Tahun ni punya belum ada lagi. Macam mana Miss tahu dia belum ada lagi? Sebab dia bagi tahu dekat maklumat tambahan. Bila dekat maklumat tambahan, dia suruh kita kira susut nilai. Maksudnya tahun ni punya susut nilai, dia tak kira lagi. Dia suruh kita kira lah. Faham tak? So apa yang awak nampak SNP kat imbangan dulu tu, memang tak ada lagi tahun ni punya. Kita baru nak kira dia. So apa yang awak nampak SNP dekat imbangan dulu tu adalah SNP sehingga tahun lepas. Tahun ni punya belum ada lagi. Sebab tu kenapa dekat SNP awak kena tambahkan. Sebab SNP yang tahun lepas kita akan tambahkan dengan susut nilai tahun ni punya. So you akan dapat susut nilai terkumpul yang paling latest. Jelas? Ha. Lama I tahan nafas. Okay. Faham? So apa cara dia? Apa benda you dah buat? Yang pertama, wujudkan susut ni lain sebab you tak kira lagi. Kita baru nak kira. Yang kedua, you pergi dekat SNP, awak cuma tambahkan saja sebab kita nak dapatkan nilai SNP sehingga kini yang paling latest. Okay, jom. So kita akan kira untuk kenderaan 20%. So you all, wujudkan perkataan susut nilai akan letak dekat atas kenderaan. Wujudkan. Susut nilai. Susut nilai kenderaan. Macam mana pinggiran dia? 20% terus darab dengan dia punya kos. Kenderaan punya kos adalah RM40,000. Terus darab RM40,000. Tak ada cakap pasal nail scrub kan? Nah, tak payah tolak-tolak apa-apa. Darab tu terus. Maka buang RM104,000 je lah. So nilai dia adalah satu belanja. Bila belanja, you masukkan dia belang debit RM8,000. Ha, nampak? Eh, wujudkan perkataan susut nilai kenderaan. 20% darabkan dengan atas kos. Sebab dia kata kaedah atas kos. Darab dapat RM8,000. Letak RM8,000 dekat belah debit. Kenapa letak dekat belah debit? Sebab susut nilai adalah satu belanja. Aset awak semakin turun. Satu kos apa kepada perniagaan kita, betul? You beli hari tu, hari tu berapa? Itu jadi turun, 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 turun. Kos lah kepada kita. Pada perniagaan kita. Okay? Okay, cukup ke macam ni saja korang? Wujudkan SN, cukup ke? Tidak. So, kita akan tambahkan dekat SNP kenderaan. Susut nilai terkumpul kenderaan. Sebab nilai 5,080 ni adalah sebenarnya yang sehingga tahun lepas punya. Tahun ni punya kita tak campur lagi. So, tambah. Ha, tambah 8,000. Oh, dapatlah SNP yang latest. Faham? Ha, dia kena faham. Kena hafal. Kalau hafal kan kesan. Oh, nak hafal macam mana? Tak boleh hafal. Nanti lupa. Kena faham. Okay? Ha. Okay. Okay. Okay, sekali. Buat lagi sekali. Kena anda settle kan? Kita buat lagi satu. Susun nilai. Alamak. Nazir, sekejap ya. Bagi saya masa sikit je. Saya nak ambilkan satu ni je. Lengkapan pula. Okay. Lengkapan dia kata apa? 15% atas nilai buku. Nilai buku kaedah yang kedua. Kaedah kedua macam mana? Kalau kaedah atas kos, you ambil 20% terus darab dengan kos.
Tapi kalau nilai buku, awak kena tolak dengan S and T. So, you akan ambil 15% yang kos tu tolak dulu dengan S and T. Baru darab dengan 15. Okay. So, you pergi dekat atas. Tolong wujudkan perkataan susut nilai lengkapan. Wujudkan. Susut nilai lengkapan. So, pengiraan adalah 15%. Darab dengan kos. Kos lengkapan tolak dulu dengan S&T lengkapan baru darab dengan percentage. 18,000 kos. 1,000 S&T. Tolak. Tolak. 18,000 tolak 1,000. Baru darab dengan 15%. Tolong tolak untuk miss boleh. Tapi you dapat 2550. Okay. Letak kat belah debit sebab belanja 2550. Nampak? Mula-mula I wujudkan SN lah. So, nilai. Okay. Lepas tu, tambahkan dekat SNT. Nampak? I repeat benda yang sama. I bukan buat benda baru pun. I repeat saja. So, you tambahkan dekat sini 2550. Siap! Tersangka senilai ni? Tak pun. Wujudkan senilai, tambahkan dekat SNT. Cuma hati-hati nak pakai kaedah yang mana. Kaedah satu ke dua ke tiga. Sesemuanya kena fokus kepada keywords. Kalau ada kata atas kos, dari lurus, anjuran tetap, kaedah satu. Terus darab dengan kos tak perlu tolak SNT. Tapi kalau kata bagi kekurangan, nilai buku, kaedah ketiga macam mana? Kaedah ketiga selalunya dia akan keluar dekat form 5. Form 4 tidak ada. Okay. Daranglah. Makin pandailah saya. Mir, oh bagus. Miss, nama akaun akan susut nilai kenalan atau susut nilai lengkapan kan? Eh, Miss buat apa? Yang first penerbangan. Yang second lengkapan. Kan ada dua yang suruh kita buat. Kenderaan dan lengkapan, sekenderaan, sekenderaan, sekenderaan lah. Lengkapan, sekenderaan, lengkapan lah. Okay. Faham semua orang? Dapat saya sesuatu malam ni? Dapat? Tak faham, biarkan. Biarkan benda. Ya tak tahu apa semua. Biar, biar, biar. Sekarang you start. Start balik. Tak apa, biarlah. Sebelum ni, sebelum ni pun cerita. Yang sekarang ni, you dah tahu, you tak faham, you tak berapa pandai, you kena belajar. Okay? Rasa jadi accountant malah dia bagus saja. Okay, tak apa. Untuk nombor yang ini, tiga ni, janji dengan I, Khamis malam kena jumpa I. Faham? Khamis malam, I akan ajar lagi tiga. Lepas tu, kita akan buat apur dengan PKK. Awak nak file exam kan? Awak nak 25 markah tak? Nak tak? Nak Khamis kena masuk jumpa I lagi. Okay? Okay, alright. So, I think that's all for today. Thank you so much everyone for your commitment untuk kelas malam ni. I suka malam ni rasa happening sangat-sangat. Okay, so kita akan jumpa on next Thursday. Okay, so I akan up this answer dekat you punya portal. Nanti you just download saja. Alright, so ingat pergi ajak kawan-kawan you lagi yang mana free di sekolah kan. Pergi ajak sama-sama join untuk ilmu free. Okay? Alright, okay. So I think that's all. So I'm Miss Nisa. Thank you so much everyone. Kita jumpa on next Thursday. So see you guys. Assalamualaikum, selamat malam and bye. Thank you. Bye korang. Okay, troopers, I'm done. Thank you, troopers.